Saudara Presiden sudah memberi sinyal dalam satu atau dua pekan ke depan, status pandemi COVID-19 di tanah air akan berubah menjadi endemi. Siap-siap bayar sendiri jika ingin berobat saat terjangkit COVID-19. Wanti-wanti Presiden ini diselipkan dalam sambutannya di acara Satu Dekade Barisan Relawan Jokowi Presiden atau BARAJP di Hotel Salak, Bogor, Jawa Barat pada Minggu sore. Jokowi memaparkan perjuangan pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 hingga kini 98% rakyat Indonesia sudah imun terhadap virus ini. Jika sudah masuk ke status endemi, masyarakat yang kena COVID-19 harus membayar secara mandiri jika ingin berobat. Ternyata 98% penduduk kita ini sudah imun, entah dari suntikan vaksin atau mungkin sudah karena tertular secara alami. Sehingga ini mungkin dalam seminggu dua minggu ini akan kita nyatakan kita masuk ke endemi. Bukan pandemi, masuk ke endemi. Jadi hati-hati, kalau sudah masuk ke endemi itu kalau kena COVID bayar. Sekarang masih ditanggung oleh pemerintah. Tapi begitu masuk endemi, jangan tepuk tangan dulu. Sakit COVID, bayar. Konsekuensinya itu.